dia suasana pameran fotonya. Banyak yang buat swafoto. Coba-coba. Nah, ini pameran fotonya tentang kereta api zaman old, zaman dulu. Coba kita lihat ini. Ini ada potret kereta api tahun 48 ya di antriannya. Tadi kebanyakan tuh tahun 48 di pemeriksa tribun. Ini apa ya tulisannya ya? Registrasi pegawai kereta api tahun 48. Emang rata-rata pameran fotonya ini tentang kereta api di tahun-tahun 48. Ini buat teman-teman Tribun Jateng yang bingung Sabtu Minggu mau kemana, karena ini pamerannya cukup lama ya, sampai akhir Agustus. Tiket masuknya sendiri 10.000 per orang dewasa, bebas mau foto mau ngapa-ngapain. Dan ini di gedung B kebetulan ada pameran foto, itu kan banyak orang selfie, terciduk masnya selfie-selfie. Siang mas, mas boleh minta waktunya sebentar, dari Semarang atau luar Semarang? Luar Semarang. Dari mana mas? Dari Ponorogo. Ponorogo? Wah jauh banget ya. Ini pertama kalinya berkunjung ke Lawang Sewu atau enggak? Iya baru pertama kali. Gimana mas, pas kebetulan berkunjungnya pas hari kemerdekaan ya, nuansa masih kemerdekaan, ada apa? Pameran foto ini ya mas ya? Menurut mas gimana? Ya cukup menarik, bisa mengetahui sejarah. Traveling sama teman-teman? Enggak, cuma berdua. Oh, namanya siapa mas? Pandi. Anda banyak wisatawan dari luar Semarang juga ya, pemirsa Tribun. Ini ada spot foto bagus juga nih. Tara. Merdeka atau mati? Ya. Terus kalau hari Sabtu dan Minggu ya, pemirsa Tribun, pasti itu ada ini musik keroncong. Khusus Sabtu Minggu. Jadi udah bangunannya bangunan Eropa tambah dengan budaya Jawanya, jadi kita adem aja lah kalau kesini tuh rasanya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk subscribe Facebook kita, di like Facebook kita atau follow di tribunjateng.com, YouTube channelnya Tribun Jateng TV, terus media sosial Twitter, Instagram jangan lupa ya di tribunjateng.com. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa kembali.